Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ocim Channel. Hari ini saya akan mereview ya sebetulnya kegiatan yang sehari-hari kita laksanakan, terutama di masjid ya, karena salah satu petugas ecek-ecek di masjid, jadi saya peka dengan apa yang ada di masjid, terutama ya untuk sound, terutama ya. Ini saya presentasikan, saya pernah beli mic wireless untuk imam, karena keberadaan imam untuk jamaah di masjid itu sangat perlu, apalagi terutama dengan suara sound yang ada di masjid. Tanpa ada sound juga sebetulnya kita berjamaah cukup sudah ya, tapi kurang mengena bila untuk sholat jamaah yang sifatnya hari-hari besar, Idul Fitri, ada Idul Adha, atau juga permingguan untuk Jumatan. Setiap hari Jumat kita mengadakan sholat Jumat, itu diperlukan sound system. Dengan adanya sound system yang kita juga sudah kita pasang di masjid, ya terutama ya untuk mic imam ya. Karena untuk mic imam itu untuk sangat perlu untuk dikondisikan yang bagus gitu. Sudah beberapa kali saya coba untuk mic imam, itu ternyata kendalanya noise, kemudian dengung, kemudian berisik, kemudian gresek-gresek, kabel keseret-seret. Akhirnya saya beli wireless. Di wireless juga ada kendala, tapi tidak begitu berat ya, bisa kita tanggulangi gitu. Ini salah satu yang pernah saya beli nih. Ini wireless, ini wireless quality work for new century pro wireless microphone. Nah, ini mikrofon, ini apa namanya, clip on. Kita lihat receivernya ya. Nah, ini receiver dari Shure ya. Ini merek Shure PGX242-93. Nih ya, itu ya, kelihatan ya. Nih, kemudian di samping receiver yang ada, kemudian juga kita dikasih clip on ini model bando ya. Ini clip on model bando yang bentuknya begini ya. Ini cukup kita masukkan kemari ke sini. Nah, ini kemudian ini di sini. Nah, ini kita bisa ngomong ya melalui ini. Jadi ini untuk mempermudah gitu imam pemakaian mic yang kita inginkan bagus. Kemudian di samping itu, di samping receivernya, kita juga ada semacam kayak ini sinyal nih, sama ya, Shure juga nih, Shure ya. Nah, kemudian ini dimasukkan ke dalam sini, ini pakai on off ya, kayak on off. Nah, kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, ini untuk yang pernah dipakai di masjid saya, ini bagus nih. Bagus dengan kondisi yang memuaskan gitu ya, tapi kebanyakan dari ini yang ada, ini masih ada kendala sedikit ya, tapi bisa diatasi. Ini kalau kabel ini bersentuhan,
kabel ini bersentuhan dengan imam, ini bunyi. Itu satu. Terus ada noise sedikit ya. Kalau kebesaran noise, kalau volumenya dikecilkan untuk imam, biasanya imam itu suaranya kecil, kita besarkan noise. Kalau kita kecilkan hampir tidak terdengar ya. Nah, ini kendalanya. Kemudian yang kendala yang ketiga ini, biasanya ini imam itu pakai baju koko ya, tapi tidak ada kantong. Nah, ini kan harus dikantongin ya, atau dijepit minimal ini ada penjepit. Nah, ini biasanya itu tidak ada, ini yang kesulitan karena ini posisi kabel ini pendek ya. Ini pendek. Jadi kita ya, ini kan biasanya ini kita panjangkan, tapi ini sudah maksimum ya, ini kendalanya sebetulnya. Kemudian ini pakai batu baterai. Batu baterainya itu biasanya itu mana ya? Batu baterai alkalin. Alkalin ada dua buah. Alkalin ya. Biasa kita gunakan alkalin dua buah ini. Nah, kemudian udah itu kita dari sini posisinya kita masukkan ke jack Canon. Jack Canon dua buah stereo ya, dua buah stereo. Langsung ini ke mixer, ini A dan B. Ini posisinya stereo nih. Tapi ini untuk sinyal A, untuk sinyal B. Ya. Terus ini mono biasa ini Akai. Akai, kemudian ini adaptor ya, adaptor ini. Ini adaptornya nih. Gitu. Ini yang biasa kita gunakan gitu ya. Untuk acara-acara masjid, untuk imam berjamaah. Karena kita coba terus-menerus kita mencari solusi yang terbaik untuk imam. Kita coba, akhirnya kita modif ini. Modif mic-nya tetap dengan mic bandu ini ya. Kemudian kita pernah juga beli clip on, merek clip on ini yang model Crest ini. Ini model Crest ini buatan Cina ini. CECM1002. Ini biasanya ini langsung dengan kabel yang panjang. Sedangkan ini masalahnya kabelnya terlalu panjang, ya. Kemudian ininya tidak begitu peka, mic-nya. Beda dengan mic ini. Ini kualitasnya sudah terjamin kalau untuk Surya kualitasnya ya. Yang kondenser maupun yang dinamik udah bagus ya. Karena ini harganya kalau nggak salah ini satu ke atas ya. Ini. Sedangkan ini yang murah ya, yang keras ya, ratusan ribu ya, ini ratusan ribu. Tapi ini saya coba ini modif yang ada sekarang gitu ya. Karena yang tadi itu kendala-kendala kantong tidak ada, kemudian kresek-kresek, kemudian apa namanya itu sering noise, kalau dibesarkan noise, kalau dikecilkan nggak mampu untuk ini, karena dia harus dekat banget ya. Ini kita modif, kemudian kita sekarang kita pakai crash ini. Jadi untuk para pengurus masjid, dicoba yang bentuknya begini. Alhasil sekarang untuk Jumatan, untuk berjamaah harian itu bagus. Bagus banget itu. Ya. Bagus. Ini tetap kita ini masuk ke ini ya, Akai. Ini seperti saya misalnya ini ada apa namanya amplifier ya. Amplifier kita masukin amplinya. Tuh. Itu ya. Kalau mungkin kalau di masjid kita punya mixer ya. Ini masukin ke jack mixer. Tapi yang jack Akai. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Biasa standar biasa ya. Ini standar biasa. Nah, ini udah masuk, kemudian ini masuk. Nah, kemudian ini pakai
kita pakai ya. Nah, ini kita masukkan kemari atau ke mixer. Nah, ini hasilnya sudah kita coba udah hampir 1 tahun kemari ya. Ini masjid saya ini tidak ada kendala. Karena ya di samping itu juga banyak yang komplain gitu ya. Dalam arti yang positif ya. Bagaimana sih supaya itu suara imam di masjid itu bersih. Tidak ada noise, tidak terdengar bunyi yang macam-macam, gerada keruduk. Dulu itu sempat, jadi kita sholat, kita tidak konsentrasi ya. Karena kita di samping kita sholat berjamaah juga kita ingat, wah sound kita ini bagaimana bunyinya gitu. Jadi kekhawatiran itu akhirnya saya coba kali-kali kita modif. Akhirnya kita temukan dengan hasil yang demikian. Ini boleh dicoba. Model crash, kemudian kalau kita ini punya clip on, kita clip on. Yang bagus clip on itu bawaan dari Shure ya. Nah, kemudian ini sekarang kan banyak yang dimodif ini ya. Pakai semacam kayak bekas HP, bekas handset ini dipakai. Itu juga bagus itu. Sudah saya pernah coba ya. Tapi itu kan perlu kita modif, kita apa yang bagus ya ini aja udah. Ini kalau memang ada punya bapak-bapak atau pengurus masjid sudah terlanjur mempergunakan wireless ini tidak usah dibuang, ini bisa dimanfaatkan. Hanya satu, kita coba beli yang model yang clip on yang model begini aja. Karena ini menggunakan satu baterai. Kita juga baterai alkalin. Kenapa selalu baterai alkalin? Ini paling bagus yang pernah saya coba ya. Kemudian ini satu. Ini pemakaian ini bisa 2 bulan baru ganti ya. Atau kalau enggak ya 3 bulan gitu. Selama ini belum. Dia terasa dia. Ini kalau mic model begini terasa di imam itu udah agak kita belum harus kita tambahkan gitu kan. Ini berarti batu ini udah harus diganti. Tapi kalau yang baru ini tanpa kita volume kita besarkan itu udah standar biasa gitu ya. Itu bagus ini. Nah, jadi ini kalau mungkin pengurus masjid atau musholah gitu yang mempergunakan sudah terlanjur beli yang lain, coba beli ini langsung ke masuk mixer di posisi ini aja, kabel Canon aja. Canon, karena ini juga bentuknya Canon ya gitu. Kalau model ini kan bisa ini Akai ini. ini model Akai ya. Tapi kalau model ini kan model Canon ya. Nah, kebanyakan model Canon katanya itu Anbalan gitu. Balan itu. Kalau ini Anbalan gitu. Coba dicoba aja. Buat para pengurus masjid atau musholah, kalau ingin suara imam itu lebih mantap, lebih bagus, kemudian tidak dengung. Kalau saya untuk imam biasanya itu nggak perlu echo, karena di ruangan gedung imam sendiri di masjid sendiri itu sudah mengeluarkan semacam kayak reverb ya, dengung berbalik. Tapi cukup. Ya begitulah hari ini kita presentasikan. Model clip on, model ada dua macam, model Shure dan model crash. Ini bisa dicoba karena kalau yang ini biaya murah ini. Mudah-mudahan ini menjadi aspirasi daripada pengurus-pengurus masjid atau pengurus musholah untuk kita bisa lebih nikmat mendengarkan pembacaan-pembacaan yang dilantunkan oleh imam berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.